Bang Penonton! Keren gak jadi produser? Keren ya. Oke, kamu jadi kreatif di sini ya? Iya, aku kreatif. Oke, gimana karena itu? Aku anaknya kreatif banget. Kenapa? Karena aku anaknya kreatif banget. Kamu kreatif banget? Iya. Misalnya kamu bisa apa? Bisa gak bikin aku sayang sama kamu? Tapi udah sayang belum? Hah? Udah sayang belum? Belum. Oh, belum. Ya, cuman aku takut. Kenapa? Takut kehilangan kamu. Ya, Adis. Kamu gak usah baik-baikin saya ya. Saya ini mau marah sama kamu. Kenapa, Pak? Di ulang tahun Transmedia ini, kita akan mengundang band-band besar. Ya. Boy band ternama. Ada EXO, ada lagi? Siapa? NCT Dream. NCT Dream? Ada, kamu gak tahu? Itu yang ada personilnya namanya Mulyono. Gak ada orang Korea namanya Mulyono, Pak. Iya, pokoknya K-pop, nanti anak-anak K-popers tuh bakalan ngumpul. Ada EXO, ada NCT Dream, itu bagus-bagus semua. Iya, bener ya? Emang. Gimana persiapannya? Ini tuh saya udah nyiapin semuanya, tapi kok gak ada yang datang ya? Siapanya yang gak datang? Hah? Kru yang lain. Terus kan saya lihat di rundown acara, masa ini? Coba saya pengen nanti artis-artis Korea itu dikenalkan ke makanan-makanan Indonesia. Apa tuh? Misalnya personil EXO ada makan ketoprak. Iya. Boleh. Cobain gado-gado. Oh gitu, pakai toge. Pakai gitu. Toge semuanya yang lengkap. Siap. Ya? Tapi saya udah nyiapin semuanya loh, Pak, beneran. Apa aja yang udah kamu siapin? Ini tuh, kan ini udah setnya tuh, panggungnya dibikin semegah ini. Hei, bikin panggung yang gede dong. Ini kan acara besar, masa panggung cuma 2x3 kayak organ tunggal? Panggil satu lagi kreatif. Oke. Okay. Yang namanya Parto. Siap. Ini Pak. Oke. Bumper out. Belum, apaan bumper out sih? Lain lo, kita briefing dulu. Oh iya. Kamu saya ngerti gak bumper out? Acara belum mulai udah mau bumper out gimana? Maksud saya suruh diem, Pak. Kondon, atur kondon dulu. Kondon. Countdown. Hey. Kondon apa? Kondon yang angkat-ngangkat berat-berat. Kondon itu penonton suruh diem, Pak. Disuruh silent itu handphone. Gak ada kondon itu silent. Itu namanya skrip yang ada di sono. Rundown. Kalau script itu rundown, kalau countdown itu hitung mundur. Oh, yang itu 5, 6, 7, 8. Iya, eight. Kreatif, sini kamu senior kreatif. Kamu bikin rundown dari kemarin masih salah. Kamu ini udah senior, TV ini belum ada, kamu udah di sini loh. Ya? Coba nanti waktu EXO datang ke sini tuh naik apa mereka? Mereka kan boy band top besar. Kamu bikin konsepnya mereka datang ngapain ke panggung? Kita bikin surprise buat mereka dan juga mengangkat Indonesia. Nah, bagus. Mereka nanti kesini naik angkot. Naik angkot di mana Indonesianya? Angkot Indonesia. Misalnya mereka naik apa gitu? Di rundown saya mah ada. Di mana rundown? Ya Allah. Sini ya, kamu jangan main-main ya. Ini dibuat sama tim, susah-susah. Saya ACC tanda tangan. Oke. 5, 6, 7, 8. Gak ada, belum. Kamu belum. Oh belum, Pak. Ntar udah mulai lab, kamu yang atur semuanya. Oke, Pak, siap, Pak. Coba, ngapain? Jangan dilipet-lipet gitu. Dipegang. Jangan digulung. Kok digituin? Ini gak saya lipet, Pak, saya gulung. Buka. Coba lihat segmen 1, mereka in frame ngapain, kamu bikin jadi apa? Jadi segmen 1 itu, begitu mereka masuk. Nah, ini yang EXO apa yang NCT Dream? Yang ex pembantu, Pak. EXO sama NCT Dream. Oke. EXO datang, turun dari helikopter. Oke, pakai heli konsepnya. Ya, konsepnya pakai heli, jadi helinya set, mereka masing-masing jus. Kenapa? Oh, pakai tali. Turunnya pakai tali atau gimana? Loncat. Ya, Kak, karena nggak loncat sih, Pak. Jadi di ini
Enggak, kan enggak ada tangganya, jadi mereka... Wah. Oh, tapi enggak tinggi? Kok. Oh, okay. Cuma 6 meter paling. Nanti masuk lagi artis yang lain. Ah, siapa tuh? Itu nanti kita... Bleng, gitu, oh, konfeti. Air, Pak. Air? Apa tuh ya, Pak? Air sih? Hah? Konfeti? Yang gitu. Oh, anuan. Apa? Petasan? Petasan? Konfeti, bukan air basah semua. Iya. Air mancur, air mancur. Ya gitu, Pak. Oke, terus ntar nyanyi apa tuh EXO-nya? Dia nongol nyanyi lagu apa? Dia nanti nyanyi lagu sebanyak... 4. Album. Ah. 4 lagu? 4 album? 4 lagu, 4 lagu. 4 album banyak banget! 4 lagu. Empat, coba nih kamu janjian. Sai, Fik, Seven, Eight. Apa? Sai, Fik. Taduh, taduh, stop, stop. Pak, ini kamu bukan orang mimpin senam. Five, six. Five, six, seven, itu. Five, four, five, three, four, two, one, go. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Dibalik. Five, four, three, four. Eh, lu bisa diem gak? Bisa diem gak lu? 5, 4, 3, 2, 1, applause! 5, 4, 3, 2, 1, floor! Kita rehearsal dulu, latihan dulu. Latihan dulu ya sama mereka ya. Iya, kan ada asap-asap. Oke. Oke, oke. Atur kondon. Nanti mereka keluar pakai asap ya. Oh, bagus, bagus. Oke, oke, oke. Oke, kondon, kondon, keluar, kondon. Oke, kamu kondon. Oke, kondon, kondon. 5, 6, 7, 8. Oke, atur. Oke, ini dia. Personil EXO dan Zaskia GoPro. Oke. Terima kasih ya. Ya, silakan, silakan. Oke, udah kembali ke tempat. Udah, foto. Ya. Balik, balik. Ya, silakan dulu. Ya. Oke, baik lagi, baik, baik. Oke, jadi nanti pas artisnya keluar langsung ada asap-asap. Ya, mana asapnya, mana? Sebentar, sebentar. Ini asapnya kenapa diketeng? Ada. Ini artis, ini artis, ini opa, opa. Oh, opa, opa Gangnam Style. Doti, Saskia. Oke, terima kasih. Acara apa sih, Aa? Ya, enggak, kita lagi gladi resik. Neng gak suka, Aa. Ya, jadi nanti Gotik akan nyanyi duet sama... Siapa namanya personal EXO kamu? Mihun. Oh, iya, iya, iya. Ngilihun. Oke. Okay. Ngilihun. Ngilihun. Iya. Oh, yaudah nanti kalian akan duet ya. Oh. Yang duet sama ini. Ya udah ya, coba kalian gladi dulu ya. Oke, coba. Ini kayaknya bukan dari Korea, ini dari Thailand nih. Oke, buat para penonton harus tenang ya. Kita latihan dulu, kita atur kondon. Kita hitung dari 5. Kondon. Kondon. What is this kondon, you know? You know. Apa you know juga salah lu? Kondon, ayo silakan. Oke, oke, oke. Ya kondon itu, kondon. Kondon mulai, kondon itu. Kondon mulai, 5, 6, 7, 8. Ayo tepuk tangan. Sebentar, sebentar ya, sebentar, sebentar. Maaf ya, kamu kostumnya ada yang lain gak? Kenapa? Waktu kamu joget ini perut kemana-mana tuh. Iya, iya. Malum, Pak. Lagi bunting 3 bulan. Iya, iya. Oke, jadi nanti gitu bagus ya. Kamu jadi dance di... Ah, ini nanti yang joget dia. Ah. Enggak suka, ah. Enggak mau, masa jogetnya lincahan dia daripada...
daripada Neng. Jadi saya nyanyi Neng yang joget. Kamu koreonya yang bener dong. Masa... Udah bener itu Pak. Kan harusnya kamu kan Korea. Gak ada boyband Korea kayak gitu. Badan lu terbuat dari apa sih, War? Tiap pagi makan karet gelang. Karet gelang. Bentar ya, ini artis lo dari tadi semprot-semprot mulu maksudnya. Kan konfeti, iya, Pak. Masa artis disemprotin terus? Lu kata gue nyamuk. Iya. Di mana-mana lo penar K-pop itu gini, ngeden. Iya gitu. Ada yang begini-begini. Ada. Ada. Itu kolaborasi namanya. Kolaborasi apaan lo? Tapi kan kamu di-hire-nya buat dance Korea. Oh, Korea? Korea ya. Iya, aku udah siapin koreografernya kok, Pak, buat si. Nah, coba saya enggak suka Korea, coba koreografer. Oke, bentar ya. Mana koreografernya suruh masuk sini? Mas koreografer.